alhamdulillah untuk respon time kalau sesuai standar dari pusat itu memang 15 menit. Tapi untuk kita saat ini sudah bisa mencapai 10,5 menit. Jadi 10,5 menit. Kita memang punya target nanti bisa mencapai paling tidak 8 menit begitu. Dengan beberapa upaya yang kemudian kita lakukan, khususnya dalam rangka pengembangan untuk manajemen kebakaran di wilayah, baik itu untuk penambahan sektor maupun juga penambahan pos-pos, dan juga tentunya berkaitan dengan kerjasama lintas sektor agar kemudian di perjalanan itu bisa lebih cepat, karena kita tahu Kota Jogja itu kota yang kecil, sempit, sehingga banyak kendala di lapangan, di jalan. Ini yang kemudian harus bisa kita lakukan sinergi, baik dengan dinas perhubungan, dengan PU, dan lain-lain. Saya melihat dari sisi catatan waktu itu sudah sangat bagus, ada peningkatan. Artinya waktunya akan semakin pendek dalam melakukan beberapa aktivitas tadi. Dan saya berharap jam karmat tidak hanya kemudian bicara tentang aksi yang kemudian ada apa ya, ada aksi kemudian ada reaksi dari jam karmat, tetapi upaya preventif ini juga harus dilakukan. Kita lebih baik untuk menjaga supaya tidak ada kejadian daripada ada kejadian kemudian kita bertindak. Maka kinerja Damkarmat itu sesungguhnya kalau dalam satu tahun bukan jumlah peristiwa yang kemudian kebakaran atau penyelamatan, tapi bagaimana mereduksi terjadinya kebakaran dan penyelamatan itu sendiri, sehingga fungsi early warning, pengingat, atau mungkin upaya preventif itu sangat efektif dilakukan.